Oke, guys, ini dia kita lagi ada di Kabupaten Sleman, persisnya di Pasar Prambanan. Nah, ini dia pasarnya masih baru banget. Itu pasarnya. Ini kita intip isinya apa? Ini kain-kain, baju-baju anak, terus perlengkapan kawinan gitu. Ada kotak sama sajadah mau kena mau kagak. Kalau menurut saya pesannya bersih ya, karena mungkin karena baru. Tapi nggak tahu juga. Ini selain dari tadi pakaian, ini sepatu. Isinya sepatu, tas, aksesoris lah. Ini perlengkapan rumah kayak guci, keramik, terus ember, panci. Ini besek. Nah, kalau ini kalau mau kendil atau guci yang ukuran gede. Ini baru lantai 1, kalau lantai atas kita belum tahu. Nanti kita lihat apakah udah ada isinya apa belum. Ini masih baru banget kayaknya. Nanti kita coba lihat lantai 2, apakah sudah ada isinya. Harusnya lantai 2 sih, gak? Biasanya sih, bukan harusnya. Biasanya lantai 2 masih agak sepi, belum seramai lantai 1. Rame juga, guys. Ternyata ini lantai di atas itu lebih ke bahan makanan. Ini hasil bumi dari Yogyakarta. Ada mangga, sayur, terus jengkol. Kita mau cari makanan cemilan-cemilan, ada apa di sini. Ah.
kebutuhan sehari-hari kayak minyak, terus sampo, mentega, dan sebagainya juga. Tepung. Saya kira tadi sepi loh, ternyata ramai juga pasarnya. Bagus, bagus. Bagus banget, di luar ekspektasi saya tadi. Berapa? Kamera. Kamera. Iya. Tuh ada kue-kue juga kalau mau beli. Ini olahan-olahan. Ini apa? Kletikan-kletikan. Mencari sesuatu yang tidak ada. Banyak, gimana? Mah? Boleh ada Oh, pasarnya paling ramai hari apa? Hari ini no, hari lebih satu. Lebih ramainya itu pagi-pagi. Pagi-pagi, lebih ramai lagi. Kalau itu makanan apa? Makanan-makanan basah gitu. Apa namanya? Ini sudah pulang. Sudah pulang. Pulang atau ini setengah enam. Oh. Ini loh. Di atas masih ada lagi? Iya, setengah enam. Setengah enam, yang rame sekarang. Itu kayak apa, makanannya apa di sini? Ada lemper, ada... Oh, jajanan pasar gitu? Jajanan pasar itu loh, kayak pasar itu. Ada itu loh, gambarnya itu loh. Oh, iya. Setengah enam. Kalau kayak apa namanya, kayak cendol, kayak apa gitu nggak ada di sini? Cendol ada. Di ujung situ. Masih ada tuh cendol ulang kali. Oh. Ya, makasih Ibu ya. Tuh, ternyata ada ini los daging. Kalau mau beli daging-daging, daging segar. Terus ini makanan, kita cari makanan basah. Makanan basah tadi ini kue-kue basahnya ada di sini cuma udah habis katanya. Pagi-pagi juga ada. Nah, kalau satu boko itu di sana kalau nggak salah. Oke. Okay. Mari kita keliling lagi, keliling sampai menemukan sesuatu yang kayaknya menarik gitu, kita coba. Cendol. Bisa dimakan di sini? Es dawet. Es dawet? Iya, bisa. Pakai es. Oh, sedikit aja. Ini dia es dawetnya. Dawetnya warnanya putih. Putih. Enggak dikasih pasta panda. Yang merah kalau enggaknya enggak suka. Yang merah hijau enggak mau. Oh, maunya warna polos saja. Polos saja, alami. Oke. Okay. Itu dia kalau kalian mau nyobain ada di pasar Prambanan di daerah Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Oke. Okay. That's all. Adanya di lantai 2 ya kalau mau nyobain. Okay. 2 ya. That's all. Semoga bermanfaat. Bye-bye.